Setelah sukses memasarkan produksi senapan serbu Kalashnikov AK-203 secara lisensi kepada India, Rusia kini tengah menawarkan produksi lisensi atas jenis senjata lain kepada India, yakni produksi secara lokal rudal Hanud Menteh Igla S kepada India. Dari pameran pertahanan Aero India 2023, Rusia diwartakan optimis atas penandatanganan kontrak dengan India untuk rudal Hanud Igla S yang notabene telah berhasil memperlihatkan kemampuannya yang memukau dalam perang di Ukraina. Saat pameran pertahanan Army 2022 yang diadakan di Rusia tahun lalu, Dmitry Sugayev mengatakan kepada kantor berita TASS bahwa proyek pasokan dan produksi berlisensi untuk sistem Hanud Portable sedang dikerjakan. Dikutip dari Eurasian Times, pada April 2022, Angkatan Darat India akhirnya membeli beberapa sistem Igla S dari Rusia melalui jalur pengadaan darurat. Namun para pejabat pertahanan telah menginformasikan bahwa Kementerian Pertahanan sedang mempertimbangkan kontrak yang lebih besar untuk sistem Igla S sebagai bagian dari kesepakatan program Vishorad. Sebelum itu, India telah menandatangani kontrak pembelian Igla S pada Desember 2020 dengan peralatan mulai dikirim pada Desember 2021. Paket tersebut mencakup 24 peluncur, 216 rudal dan peralatan pengujian. Tentang Igla S yang ditawarkan produksinya ke India, rudal ini punya kemampuan dan kinerja yang mirip dengan rudal Manpad Stinger dan QW3. Igla S dengan pola operasi Shoot and Forget dirancang untuk menghancurkan semua jenis pesawat bersayap tetap dan putar yang terlihat secara langsung. Dari sisi kinerja, Igla S dapat mengubur sasaran dengan kecepatan 570 meter per detik. Jarak tembaknya ada di rentang 500 hingga 6000 meter, sedangkan ketinggian luncurnya di rentang 10 hingga 3500 meter. Igla S dilengkapi fitur pelacakan pasif dan sistem pemandu berupa infrared bispektral. Rudal ini siap diluncurkan 5 detik setelah diaktivasi. Mulai digunakan sejak tahun 2004, rudal Igla S beratnya 10,8 kg, sedangkan berat dengan peluncur tunggal atau full system mencapai 17,9 kg. Dengan diameter 72 mm, berat peluru ledaknya 1,17 kg dengan 390 gram bahan eksplosif. Mekanisme peledakan rudal mengandalkan kontak dan grazing fuse.